Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What title today? Today we will travel to Kocatepe Mosque, the biggest mosque in Ankara. Ankara, Turkey. Yeah. So, let's go to see. Let's go. Da-da. Some special day people wanna come to this mosque. That's why for Ankara people very popular. Yeah, di sini suasananya hening banget guys. Jadi mau ngomong banyak gitu jadi segan. Okay, jadi ini dia penampakannya. Usually reading start reading Quran right? With their voice. Usually very nice. Wonderful right? Touch. Masya Allah, bagus banget. Bentar lagi mau azan asar, kita dengar ya azan ala Turki gimana. قد قالت الصلاة الله أكبر الله أكبر.
Guys, jadi di sinilah masjid terbesar di Ankara. Jadi wajib buka sepatu dan sepatunya letaknya di dalam bukan di luar. Dan ini dia penampakannya. Jadi ikon utamanya itu sebenarnya lampu itu. Lampu yang besar banget. Banyak banget guys lampunya. Dan masjid ini ada 3 lantai. Ini 1, 2 yang cowok-cowok bakalan sholat di bawah, yang cewek-cewek sholatnya di lantai 2 atau lantai 3. Jadi beda gitu guys tempatnya. Dan ini, what is this? This place for breathing, you know, imagine. Saudi Arabia King give for Turkish, deliver Turkish present. Ini hadiah dari orang Arab. Ya, dan tadi aku ngelihat kalau ada orang cacat gitu yang duduk sholatnya di sini. Kamat yes. Hah? Kamat, kamat, you know kamat? Kamat Allah Akbar, Allah Akbar. From here. Voice from there. Iya, yeah, voice from yeah, there. Di atas tempat pengatur suara untuk azan dan komat gitu. Dan katanya di sini bisa nampung
24.000 cemaat. Alabilirsin, bir şey demezler galiba. Vallahi bilmiyorum, o kadar hatırlamıyorum namazı da. Alın, bence bir şey olmaz abla. Baba? She asked the what chair. Chair for salat, yeah, I see people salat there. Itu katanya kalau sebelum salat Jumat ke situ tukang khutbahnya, imamnya di sana. Imamnya di sana dan orang-orang salatnya ngadep ke sana. Salat, salat, salat there. Kira-kira di Turki ada 90.000 masjid, guys. Banyak banget. Dan ini masjid terbesar di Ankara, bisa menampung 24.000 jemaah. Di sini masjid ini terkenal dengan desain arsitekturnya, lihat. Turki banget. Aku lihat di Wikipedia tahun pembangunannya dari 1967. Ini dia. Apalagi yang mau kita review, other? Al-Quran, please. Al-Quran, please. Jadi ini karpetnya bersih banget, guys. Bersih. Gak ada jaraknya gitu. Satu gitu. Al-Quran. Sama. Sama aja sih, kayak Al-Quran kita. Sama aja kayak Al-Quran kita, kan? Is it, can you read? Yes, same. Same? Mejanya. Okay. Apa ya? Lagi? Ya, apa? Lagi? Did you see up? Iya. Pokoknya di atas kayak gitu aja, guys, tempatnya. Kayak lorong. Lorong-lorong gitu untuk cewek sholat. Masih time sholat time. Kita lihat waktu sholatnya. Karena sekarang musim gugur, jadi waktu sholatnya lebih cepat. Jadi kan matahari lebih cepat terbenam kan, makanya sholatnya lebih cepat. Itu waktunya. Zuhur 12.42, asyar 15.55, maghrib 18.30, isya 19.48. Pas awal-awal aku kesini, summer time itu lebih lama, guys. Kemarin itu maghribnya jam 8:30, tapi sekarang udah jam 6:30. Jadi di Turki harus sering-sering cek Google kapan waktu sholatnya, karena berubah-ubah matahari terbenamnya kapan.